Tali ini nanti akan numpang di sini. Tali ini akan numpang di sini. Di sini guys ya. Ini tali ini di sini. Halo guys. Jumpa lagi dengan channel saya. Kali ini saya akan membuat tutorial cara menyambung tali. Tali yang saya pakai ini adalah tali sir 9 guys. Oke, langsung saja. Oke, pertama-tama buat urutan seperti ini guys ya. Seperti ini. 1 2 3 4. 2 di sini. 2 di sini. Oke, cara menyambungnya nanti satu-satu guys ya. Jadi begini masuk satu-satu ya. Jadi tali ini sama tali ini kita pegang dulu. Jadi tali ini nanti akan numpang di sini. Tali ini akan numpang di sini. Ya. Tali yang ini akan numpang di sini. Oke, jelas ya. Oke, kita mulai guys. Ambil dulu tali ini dan tali ini. Dekatkan dulu. Sini guys ya. Ini tali ini di sini. Tali ini di sini guys. Oke, tali ini di sini. Terus tali yang ini dari sini guys, yang ini masuk di sini guys. Satu-satu ya, saling tumpuk satu-satu guys, saling tumpuk. Oke, sekarang kita dekatkan, kita rapatkan pelan-pelan. Oke, kalau sudah begini, sekarang kita cari pasangannya, guys. Tali ini, pasangannya ini ya. Urutannya nanti ini. Tali ini, urutannya ini. Ya. Terus tali ini, urutannya ini. Tali ini, urutannya ini.
Oke, sekarang kita masukkan satu-satu. Saya akan masukkan ini dulu. Sini ya. Sekarang saya akan pindah ke sini, guys. Yang ini tadi ini ya. Oke. Ini tadi ini. Saya akan masukkan yang ini dulu, guys, ke sini, guys.
lanjut. Ini sini ya. Oke, untuk yang ini saya akan masukkan tengah-tengah, guys. Sini ya. Biar kelihatan rapi. Oke, ini ya. Guys, sudah masuk semua, guys ya. Kita pukul-pukul.
Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.